Eh, barudak. Paraban bena sing rata nya. Mohon. Tak kabar. Salam teman. Perkenalkan, kami si Bulang dari Desa Batu Karas, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Hari ini kami senang sekali bisa membantu paman memberi pakan kambing-kambing peliharaannya. Kambing Etawa emang sangat suka mendengar musik, biar rileks dan gak stres jenah. Efeknya bisa mempengaruhi produktivitas susu yang dihasilkan oleh kambing-kambing ini, teman. Semakin happy kambing, semakin banyak susu yang dihasilkan tiap harinya. Lang ramainya. Ramai karung. Ayo, baru dah. Ayo, beragian merah susu, bantuan bapaknya. Nyon. Sok. Sementara Indra dan Gilang lanjut memberi pakan kambing, aku dan Adit bersiap membantu paman memerah susu. Proses pemerahan susu kambing Etawa dilakukan 2 kali sehari, teman. Yaitu pagi dan sore. Paman memang sudah ahli. Susu kambing dengan mudah keluar. Didiu, baru dapet. Ari bolang darian emak. Pak, yuk emak nitip kambing emaknya. Dinyakeun, mak. Pangmerahkeun. Ah, lain bikang ieu mah, mbena jalu. Kumaha sih, mak? Masa enggak bisa bedain kambing jantan dan betina? Ari emak eta teh jantan, mak. Tah ieu mah abi tadi jeung si Bulang geus meunang merah ye. Muhun, ih, hatur nuhun pisan, Bapak. Untung aya susuna Bolang. Bolang, ya emak kan pada kasumpingan tamu. Ayeuna Bolang meunaran bubuahannya. Sok, ayo ajakan rencangnanya. Hun, hun, hun. Hun, sok. Hun, ayo, Bolang.